Oke okay guys, kemarin Happy Paster ada ini Indonesia mengalami kendala di jalan, patah guys las-lasannya. Ini kopling enggak kopling kampas kopling, kopling gandanya las-lasannya kemarin copot guys. Ini sudah rusak di las di luar, semua di las. Terus dalamannya dilas, semua dilas guys. Ini bekas motor anak muda mungkin pernah drag atau balap-balap liar. Seperti yang anda lihat di dalam juga dilas, las mati, semua dilas mati. Sehingga kemarin patah, ini patahannya. Kemarin patah di apa? Bat kembang kerang. Pancur dauh seperti yang anda lihat patah, dan ini buatan kopling ganda Thailand guys, Thailand. Kopling ganda udah dilas guys. Penting bisa dipakai sementara. Kemarin jebol dah dol ini kopling gandanya. Oke guys, sebelum memasang apa tangkemnya, perhatikan ininya jangan sampai lepas, dan kalau memasang setelan giginya ini jangan sampai terlalu nekan ke kopling gandanya, jangan sampai terlalu mepet ke sini, dan tidak boleh mepet juga ke bawah. Nanti kalau pasang, sebelum pasang penutupnya ini juga dipasang, tapi sebelum dipasang ini harus disetel ya, perhatikan harus disetel. Ini kalau ini udah masukkan giginya, kalau masih nekan ke kopling gandanya maka rubah lagi setelannya agak di bawah, ke bawah sedikit. Oke. Okay. Seperti ini tekan. Nah, coba sekarang kita coba ya masukkan giginya. Lihat guys, pasti dia naik ini. Nah, naik ke atas. Nah, setiap dia naik gini, perhatikan gigi satunya akan sudah ditekan. Nah, ini kan dia kembali keras. Tapi kalau kita tekan lagi, dia naik kan. Nah, perhatikan naiknya ini tidak boleh menekan kopling gandanya, yang tidak boleh sampai kena kopling ganda ini sama tonjolan ujungnya. Oke guys, biar setelan koplingnya nggak mepet ini. Oke guys, rakitan sudah apa sudah dipasang, barang bekas dilas-dilas, dan ini di dalamnya juga sudah dilas. Di sini dilas, rongsok-rongsok, yang penting layak pakai guys. Dilas di sini, pegang-pegangannya. Ini kopling gandanya, ini kampas kopling, tapi udah kalah dia. Kelopok. Oke guys, kita tes ini. Tes guys.